Polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDP yang syarat akan pungutan liar menjadi bola panas di tengah masyarakat Kota Batam. Hal ini menjadi sorotan pihak Kejaksaan Negeri Batam setelah mendapat laporan dari berbagai pihak terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum pada saat penerimaan calon siswa baru. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Robi Haryanto, pada saat ini ditemui di ruang kerjanya, Kamis 12 Juli 2018, menunturkan bahwa pihak kejaksaan banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli di setiap penerimaan peserta didik baru atau PPDP di Kota Batam. Dugaan pungli tersebut terjadi di semua tingkatan sekolah, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Robi menjelaskan, dalam laporan yang ia terima, nilai pungutan liar yang terjadi di lapangan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 15 juta per orang. Jumlah tersebut diminta oleh oknum tertentu untuk memuluskan calon peserta didik baru masuk ke sekolah yang diinginkan. Kita mendapat informasi dari teman-teman, khususnya rekan media ya, dan wali murid banyak terjadi pungli-pungli dalam penerimaan siswa baru, sehingga kita saat ini lagi melakukan pull bucket, pull data terhadap sekolah yang diinfokan ada penerimaan pungli-pungli terhadap siswa baru tersebut. Semua sekolah yang ada di Kota Batam, ya, karena juga kan itu menjadi atensi dari pimpinan kita. Ya, berkisar antara 5 sampai 15 juta yang ikut. 5 sampai 15 juta ya, Bang ya. Robi menambahkan, bila dari hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa korban dan ditemui adanya dugaan pungli tersebut, maka pihak Kejaksaan Negeri Batam tidak segan-segan untuk meningkatkan ke proses penyelidikan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.